Pemirsa, lega rasanya apabila kita sudah menunaikan ibadah. Sekarang, saatnya kita kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef Chandra ya? Iya. Wah, senang sekali yang udah bisa datang ke rumah saya. Makasih ya udah diundang ya. Iya dong. Soalnya nih chef, kalau misalnya bulan puasa, pengennya kalau buat sahur itu masaknya tuh yang seger-seger, terus biar anak-anak semangat makan. Pasti yang makanya harus. Makanya mau minta. Yang harus lebih menarik, enak dilihat, enak dimakan. Pasti. Nah, tapi kita mesti lihat dulu bahannya ada apa aja. Bisa lihat dulu baru kita buat sesuatu. Tidak percaya yuk? Yuk. Bisa yang mana-mana dulu ya, kita mau lihat bahannya, habis itu kita buat sesuatu yang spesial. Nah, ini adalah kunci dari semur. Apa? Kecap manis, khas Indonesia. Yep. Kuahnya kan. Dapur nih, kira-kira wah, menu apa nih yang akan kita masak nih? Kayak dapurnya siap buat ini nih, industri nih, komersial nih. Oh dapurnya. Gitu ya, chef? Yang desain siapa? Saya sendiri dong. Wah, bagus ya. Harus bikin nyaman untuk keluarga kan, chef? Betul. Nah, kita kira-kira mau buat apa menu untuk sahur sekarang? Sahur ya? Kita ada ayam kan? Iya, soalnya anak-anak dan suami saya kegemarannya makan daging. Kalau nggak daging, ayam. Kita pakai kecap ya, sama bumbu-bumbu dapurnya kayaknya yang bikin semur kayaknya. Semur? Iya kan? Bener banget. Suasana Ramadan kan? Iya, betul-betul. Okay. Ayo chef, kayak gimana sih? Jadi kita ada ayam kan sekarang nih. Ayamnya udah dipotong-potong, ayamnya juga segar banget. Iya. Ya. Terus kita ada tomat, bawang merah, bawang putih, kemiri. Oh, pakai kemiri ya? Iya, ketumbar, bawang goreng udah bawang ada. Bawang goreng, iya. Terus cabai merah. Iya. Ini ada santan, segar. Kecap manis, kentang udah pasti. Iya. Terus ini ada bunga lawang. Biji pala. Okay. Kayu manis. Sederhana. Tapi ini tidak pedes kan? Enggak, tapi ada ini tapi enggak saya haluskan. Jadi saya potong segini kalau enggak. Jadi dia enggak terlalu pedes. Tapi kalau misalnya ibu-ibu mau enggak pakai cabai juga itu okay. Boleh. Ya. Dan ini juga untuk warna juga. Oh, warna. Gitu. Iya. Jadi pertama kita harus siapkan ayamnya digoreng dulu ya.
biar nggak terlalu magde, gitu, kata orang Jerman. Yeah, yeah. Kita siapkan bawang bombay. Kadang-kadang orang tuh disatuin sama si yang tumisan tadi ya, kadang-kadang kita ya, bikin chef. Bikin lebih wangi lagi nanti, karena dengan minyak panas bawang kan lebih terasa wanginya kan. Sudah mulai mendidih. Sudah mulai mendidih. Kita kecilin. Nabi Musa alaihi salam. Ya, sudah cukup. Kita matikan. Ya. Kentang yang digoreng itu rasanya pasti udah enak. Masukin sekarang. Sudah masukin. Oke. Kita siapin tomatnya sekarang. Supaya dia nanti manis asam rasanya. Ditaburkan di atasnya. Dan ini begitu tomat udah masuk, itu tandanya sudah 1 menit 2 menit udah harus diangkat. Oh. Oke. Sudah dibelikan. Mudah kan? Simpel. Benar banget chef, ini menu sahur. Sudah selesai. Kita matikan. Kuahnya kan dari sari-sari ayam, aroma kentang, tomat, bawang. Oke. Ini sebetulnya udah lengkap. Ya. Tapi kalau di Indonesia khususnya, kita makan sesuatu yang semur, terus opor, gado-gado. Betul. Ada satu yang mesti dilengkapin, apa kira-kira? Bawang goreng. Udah tahu dia. Jadi kita taburinnya di atasnya. Nah ini saya pastikan bawang goreng itu ditaruh saat penyajian aja. Jangan ditaruh saat udah di meja baru ditaburkan. Tapi misalnya jangan kemana-mana, tetap di Kejutan Koki. Karena saya akan buat sesuatu yang spesial lain. Kamu bisa ganti strawberry. Tadi chef janji loh mau kasih kejutan baru sebagai pencuci mulut. Ini udah ada bahan, tapi saya nggak tahu nih chef mesti dibikin apa, soalnya biasanya main campur-campur aja, pokoknya yang penting enak. Ini kayak kombinasinya pas ya kan, ini ada asemnya, terus ada manis, ada gurih. Kita buat sesuatu yang berbeda lah. Oke? Okay? Mau. Biasanya ini satu bungkus agar-agar ya, tapi saya nggak pakai semua, karena kita bikinnya dikit aja. Kan kita mau bikin agar-agar istimewa kan sekarang? Oh, jadi ini nanti kira-kira ke arah agar-agar istimewa ya? Yeah. Karena saya udah punya rumput laut, kolang kaling, selasih ya? Selasih, agar-agar, terus kita ada gula, tape, dan ini krim. Krim. Dan ini adalah melon untuk toppingnya nanti. Jadi ada buah-buah segar juga gitu kan? Oke, ini saya tambahkan air. Waktu perjalananku. Pertama kita setting agar-agar dulu ya. Itu semua kita campurkan dengan agar-agar. Oh, sambil dikocok ya, Chef? Sambil dikocok. Nah, ini agar-agar warna hijau ya. Diratakan aja sih, gula sama agar-agarnya. Terus, ini merah. Ya. Saya mau bikin lebih lunak nih. Yang pertama lebih keras. Yang pertama, jadi lebih banyak agar-agarnya, yang ini saya lebih sedikit. Sip. Jadi begitu udah mendidih, matikan aja. Terus kita siapkan kolang kaling. Saya cukup taruh satu-satu seperti ini ya.
Besok-besok kalau misalnya nih kolang-kalingnya mau diganti yang lain gitu, chef, boleh kan? Bisa. Saja ya. Jadi kita bikin dua versi, satu yang buat di sharing, ya. Satu lagi kita akan disuka. Buat yang iya. Tapi udah waktunya kita matikan ini. Ini udah bisa kita sisihkan. Ya. Karena agar-agar itu sebetulnya dia akan ngeset kan setelah dingin. Ya. Jadi saya tuangin sedikit-sedikit. Dilakukan, diucapkan, diungkapkan. Dan ini selanjutnya yang hijau. Ini kita dinginkan dulu di kulkas supaya dia ngeset. Oke, ini juga mesti tetap dipanaskan, jadi kita mesti nyalainnya. Yang penting supaya dia menjaga untuk tidak jadi... Jadi ngeset. Ngeset. Mm-hmm. Ini kita kurang lebih butuh 50 gram gula sama krim. Satu lagi, kita butuh melon. Butuh
Nah. Ini kita sajikan seperti ini. Cantik sekali, Chef. Pasti suka kan anak-anak? Pasti, pasti. Nah, udah ini, pasti ini deh. Menu kita yang kedua ya. Buat sahur. Tapi nggak cuma buat sahur, buat buka puasa. Dan yang terpenting juga kandungannya, agar-agar kan supaya pencernaannya enak. Ya kan? Ya. Terus ini kandungan gulanya cukup, buah-buahan segar, vitaminnya cukup. Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak banyak aktivitasnya, banyak gerak ya, Chef? Banyak sekali. Terus udah gitu, kita kasih nama apa dong? Jadi ini kita sebutnya agar-agar rumput laut. Karena dia mengandung rumput laut kan dan agar-agar. Mau nambahin, boleh. Agar-agar rumput laut cantik. Oh. Goreng, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah diajarin dua menu menarik. Soalnya selama ini makanannya cuma ayam goreng, sup ayam. Ayam goreng, sup bosen anak-anak. Mie goreng. Oke, okay. Senang udah bisa bikin. Nanti pasti dinikmatin bersama kan? Pasti. Saus? Pasti. Tapi jangan lupa datang-datang lagi ya ke rumah saya. Oke. Okay. Pemirsa, berpuasa bukan hanya untuk menahan haus dan lapar. Tetapi saatnya kita untuk berbuat kebaikan. Sekian dari saya akan terus menunggu email dan surat Anda. Untuk datang ke tempat Anda dan mewujudkan semua impian-impian Anda. Makasih ya. Sampai ketemu ya, Chef. Sampai ketemu lagi.